Keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ikhlas pasca 8 hari sejak Emeril Mumtazkan atau akrab disapa Eril dinyatakan hilang terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss. Atalia, ibunda dari Eril, dikabarkan telah mengikhlaskan kepergian Eril di Sungai Benua Biru yang indah itu. Namun, sebelum kepulangannya, terekam Ridwan Kamil kumandangkan azan di Sungai Are. Video tersebut awalnya diunggah melalui Instagram Story dari akun @rkjabarjuara pada Kamis 2 Juni 2022. Kemudian diunggah ulang di Twitter oleh akun @park_gu_u di Twitter pada Jumat 3 Juni 2022. Lantunan azan seorang ayah semoga sampai didengar oleh sang anak seperti saat dulu ketika dilahirkan, tulis keterangannya. Dalam video tersebut terlihat Ridwan Kamil berdiri di pinggir Sungai Are, lokasi di mana Eril dinyatakan hilang. Video momen haru dari seorang gubernur Jawa Barat yang biasanya terlihat ceria itu pun menjadi sorotan publik. Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengenakan rompi kuning dengan celana krem ditambah topi dan kaos lengan panjang. Ridwan Kamil terlihat sedang menutup telinga sambil melantunkan azan tepat di tepian Sungai Are yang berwarna biru jernih namun berarus deras hingga terdengar suara aliran sungai dalam video singkat berdurasi 5 detik tersebut.